Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudaraku, di video kali ini saya mau kasih tahu ya, soal ngebahas masih masalah tas ya, tas ataupun ini ya, dompet ya. Ini tas-tas yang model seperti ini ya, yang kecil ya, saya juga dibilang dompet. Ini resletingnya bisa dibilang lepas ya, ataupun patah ya. Nah ini kan yang satunya masih ada nih. Nah, tapi yang satunya sudah tidak ada ya, mungkin patah ataupun lepas ya. Nah untuk cara memperbaikinya itu mudah sekali ya suraku, mudah. Yang pertama Anda cek bagian sininya ya, ukurannya ya. Nah ini. Oke. Di sini saya mau kasih tahu ya, Anda bisa menggunakan ini resleting ataupun kepala yang bekas ya, ataupun yang bekas tapi masih benar ya. Ini saya sudah siapkan ya. Nah, Anda bisa lihat ya, beda ya. Ini yang bekasnya itu patah ya, katanya patah, nggak tahu kemana ya. Jadi ini saya mengganti dengan yang bekas ya, tapi harus sama ya ukurannya ya. Nah, ukuran kepala bekas ini harus sama ya. Nah, Anda lepas dulu talinya ya. Talinya Anda lepas, oke. Anda perhatikan bagian sini ya. Nah, bagian sini awas. Bagian sininya dilepas jahitannya ya. Nah, seperti ini. Nah, jika Anda sudah lepas, awas jangan sampai ke sini ya. Jangan sampai ke sini ya. Karena ini kan keras, jadi nanti repot sendiri kalau ngejahit. Nah, setelah Anda lepas, lalu Anda lihat resleting ini pendek atau panjang ya. Ternyata ini panjang ya, panjang saudaraku. Nah, Anda keluarkan ini ya. Nah bagian ujung ini udah kelihatan nih, keluar nih. Oke. Nah jika ini sudah keluar seperti ini kan udah keluar ya. Anda masukkan ya, masukannya harus rata, harus sama ya, harus pas. Dan Anda pastikan bagian sini, bagian ujung sini nih, bagian ujung ini nggak ada yang sobek ya, karena kalau sobek itu susah ya, itu susah. Jadi harus dibersihkan dulu ya. Jadi Anda masukkan bagian yang sulit dulu ya. Nah, sebelah sini kan agak sulit, jadi Anda masukkan dulu yang pertama ini ya. Tapi jangan terlalu dalam ya, sedikit.
lalu sebelahnya ini sobek nih. Tapi kita coba. Nah seperti ini ya, Anda kasih celah sedikit ya untuk menarik. Nah, ini kan ada celah sedikit nih, jadi ini untuk menarik ya, karena ini susah ya, Anda harus secara belahan-lahan dan sabar ya. Nah jika celah ini sudah keluar, ini kan udah keluar nih, nah, Anda tarik ya. Kan jadi rahasianya di sini ya, jangan terlalu jauh ya, ini kan agak panjang sebelah nih. Panjang sebelah kan. Nah yang posisi ini bisa Anda manfaatkan untuk menarik ya. Nah oke okay. Tapi saat menarik itu harus bersamaan ya, bersamaan oke okay? Nah coba Anda perhatikan, nah panjang sebelah kan, nah jadi tinggal ditarik. Nah lalu Anda masukkan kembali ya, ini panjang sih, panjang, dan tas ini keras karena ini tas buatan Amerika ya. Nah oh kan, nanti bagian sini dijahit lagi ya. Nah. Oh, kan mudah kan? Karena ini panjang jadi nggak bisa dari dalam ya, jadi Anda bisa cek dulu, tadi saya ngecek dulu ya. Nah, ini kan udah dibuka nih, dijahit kembali ya. Tapi kalau seandainya saat Anda membuka ini dan bagian sini bisa dilepas, itu nggak usah ya dalamnya ya, nggak usah dikeluarin oke okay? Jadi bikin ribet pekerjaan. Beda ya, nggak apa-apa lah, yang penting bisa di resleting ya dan masih bagus. Oke mudah kan. Nah itulah ya cara memperbaiki dompet ataupun tas kecil ya, tas kecil, tas gendong ya, biasanya ibu-ibu nih suka kayak gini ya, ataupun om-om. Oke, itulah ya caranya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya.